Assalamualaikum semua. Korang tahu tak, Polis Diraja Malaysia atau PDRM adakan program High Profile Policing HPP untuk memastikan keselamatan dan tarik ramai lagi pelancong datang Pulau Pangkor. Ini juga salah satu inisiatif supaya PDRM lebih dekat dengan masyarakat. Ha, barulah semua rasa selamat kan? Bukan itu je. Pulau Pangkor dah rekodkan kadar jenayah antara yang paling rendah dekat negeri Perak. Sejak industri pelancongan berjalan macam biasa lepas PKP baru-baru ni, belum ada lagi laporan jenayah dekat Pulau Pangkor. Bekas Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farida Latrash pun ada nyatakan yang keselamatan Pulau Pangkor adalah terkawal. Ha, tunggu apa lagi? Jomlah pergi Pulau Pangkor. Lah, tiba. Apa pun sekarang korang tahu.